auditor nama kita, Bro. Auditor. Siapa ini saya ingin membutuhkan. Temennya. Tunggu. Nama siapa nama? Nama saya Heni. Jagenit. Hah? Coba kamu kamu jangan benar, kamu lagi main daftar. Jagenit. Heni. Alamat di mana? Alamat saya. Matanya gede-gede. Alamat di Jalan Flamboyan nomor 7, Mulyo Jati 16, dekat utama. Pokoknya kalau dari utama itu belok kiri. Terus? Pernah mungkin penyiar-anyar lagi yang main daftar pengunduk secara mungkin. Oh, dia BNK coklat loh, Mbak. Coba Anda mau nanya? Nanya apa? Ah, ada pertanyaan dari Anda. Silakan kamu. Anda kelahiran di mana sih, Mbak? Saya lahirnya di Lampung aja, kok. Di Lampung ya, pasti. Jadi Anda seperti gajah. Maksudnya, saya kan secara besok mau ikutan. Secara gue ketutupan itunya, Bo. Kerapi. Saya ketutupan ini. Secara. Ya Allah. Bo, ini gak enak bener, Bo. Dibilangin curung nara di tengah, kok gak percaya. Ntar di tengah-tengah. Maaf, ini tirai. Nanti gini aja. Oh, gini. Nah, Mas Adi. Udah, Bo, setelah pabek. Ininya taruh di tengah, Mas. Kabelnya itu. Udah, ntar sini. Tadi Mas Adi jalan, dia nyampe. Udah, lama kan gak turun-turun kalau misalnya. Ya, biasa ya. Ganjil. Coba kamu ekspresi kamu merayu pacar kamu biar kamu tuh nggak diputusin. Mas, malam ini kita mau kemana, Mas? Loh, orang itu lagi musuhan, ngapain kamu ngajak kemana? Jangan gitu dong, Mas. Kok musuhan lama-lama sih? Itu kan dalam hadis nggak boleh. Udah aja. 3 hari saja. Dan saya sekarang mau minta maaf. Ya sudah, kalau begitu mau Mas. Kemarin tuh siapa yang bareng sama kamu tuh jalan ini? Enggak, kamu kalau tahu hadis-hadis, kamu suka denger radio apa? Iya dong, SSB sama Kartika itu kan tiap 15 menitnya kan selalu ada seperti tapi itu. Tapi kadang-kadang menit 18. Kadang-kadang ke 52. Karena saya setiap 15 menit. Karena saya kan menilai ini kan radio yang sukses. Jadi apa namanya? Iklannya itu selalu banyak dan berlebih melewati hadis ataupun firman begitu. Oh, jadi lagu enggak penting ya? Lagu enggak penting. Ya yang penting iklan dong. Oh iya, gimana nih kapan kita jalan? Dagang. Oh iya, kemarin itu saya bukan jalan sama siapa-siapa kok, itu om saya loh. Loh, omnya kok masih muda daripada kamu? Loh, gimana sih, karena adeknya bapak saya itu masih banyak, perencil-perencil gitu. Bahasamu. Orang saya aja sama om saya itu tua saya loh. Gimana ini pulpen saya. Oh maaf ya. Pena gue mana ini ya? Gimana sih, Mbak? Iki apa gimana? Ini ada berapa, Bo? Jangan cuma separuh, lo harus sama loh, nanti jumlahnya keluar. Ini 10-10. Kalau semuanya bagus-bagus gimana? Hah? Suruh nunggu kita prank dulu. Ini isinya apa sih, Mas? Mau tahu duit. Duit. Oh, lulus. Oh, ya Allah, Mbok. Sudah. Ini anak-anak suruh siapin nanti. Tidak lulus. Minahasa udah di sana, Bu. Sudahan itu Minahasanya.